Ya, oke, ketemu lagi sama gue Skero Inohart, dan kali ini gue mainin game Knight Chronicle. Ya, ini game RPG berbasis turn based sama kayak Fantasy Legend kemarin yang gue review. Cuma untuk dari segi grafik ini better ya. Dan untuk sudut pandang kameranya pun dia dinamis, jadi nggak kayak Fantasy Legend itu kan dari samping doang. Kalau ini dinamis dari berbagai sudut pandang kamera. Oke, untuk lebih lanjut kita coba langsung aja deh. Di sini ada menu ya. Oke, kita dapat inbox. Kita langsung dapat hadiah ini ya. 1 juta gold dan 200 kristal. Ambil semua. Di sini ada tiket dan ada hero. Ini ada hero bintang 6 Rebecca, tapi ini untuk hero-nya kayak temporary ya, sementara doang ini. Kita ambil semua aja. Oke. Ini ada hero, jumlah hero kita 11 ya. Ada hero box. Oke, ini jadi kita untuk hero box ini berisikan daftar hero kita ya. Di sini ada 11 hero, tapi pokoknya ada 3 hero yang sama nih, yang kelas N nih. Untuk kelasnya sendiri hero nya ada kelas R ini kayaknya rare ya. Terus ada kelas SR super rare, kelas SSR super super rare kali ya, atau apa, gue juga nggak tahu. SSR terus kayak super super rare sih harusnya. Dan untuk ini ada rune box. Fungsinya apa juga gue belum tahu, ini rune box fungsinya apa. Kayaknya ini untuk ningkatin statistik hero ya. Kita edit tim aja. Ini bisa pilih 5 kah? Oh, kita ambil ini. Terus yang rare ini kita ganti aja. SSR ini. Kita pilih siapa namanya ya? Siapa sih ini namanya? Oh, enggak tahu lah nama siapa. Ini di menu ada codex. Codex ini apa ya? What knight? Oh, ini tipe-tipe hero. Oh, jadi ada kelompok hero yang di dalam Knight Chronicle ini. Jadi kelompoknya ada kelompok white knight, ada dark knight. Dark knight ini mungkin musuh kali ya, tapi nggak tahu juga. So, itu ada kelompok Shadow Guild. Ini yang super power banget sih Shadow Guild ya. Terus Marvelous Hero, Honorable Hero, Special Hero. Ya, sisanya hero biasa, monster. Ini hero rare. Jadi yang paling rendah itu tingkatannya rare dan N. Ini shop ada di shop ada 13 nih, apa 13 apa nih? Expert selection. Oh, bayar ya. Rp549.000. Lumayan mahal untuk seorang gamer. Rp300 ini better. Ya, sisanya item-item yang kayaknya harus dibeli pakai duit. Jadi ini sama aja ya, pay to win juga sih. Oke, untuk kita coba masuk ke battle-nya sekarang.
deathmatch. Eh, salah. Adventure. Oke. Oke, tadi ini gue udah coba mainin yang Exod Forest yang misi satu strip satu ini ya. Kita sekarang mainin yang satu strip dua. Dan kalau udah kelar semua kita dapat diamond, kita dapat kristal 200. Daftar helper, kita perlu pakai helper nggak sih? Kayaknya belum perlu. Langsung mulai aja. Kok kalah ya nasib lah. Evolver untuk tingkatkan max level. Jadi kalau jadi hero ini ada level maksimalnya dan untuk menaikkan level maksimalnya kita harus naik. Kita harus mengevolusi hero kita gitu. Ke kelas yang lebih tinggi. Nah, kita skip aja. Nah, kurang lebih kayak gini nih battle-nya. Dan di sini setiap kali kita ulti ada animasinya ya. Kita contoh ulti pakai ini. Row of punishment tuh ada animasinya itu. Oh, tinggal satu. Tinggal 111. Untuk ini untuk satu stage ada dua ronde ini ya. Kita ulti aja langsung. Ulti lagi aja. Mati semua. Oke, kita menang. Naik rank up ke level 4 kita ya. Kita levelnya naik ke level 4. Ini untuk hero master ini buat naikin bintang kali ya. Kayaknya itu untuk naikin bintang. Oh, ini kita dikasih tutorial. Tutorial untuk mengevolusi hero, evolve hero. Ya. Evolve pilih hero nya. Oh, monster ini dipakai buat evolve. Oh, buat naikin bintang harus pilih semua. Oh iya, terus evolve. Nice, evolve sukses. Jadi ini sekarang super rare bintang 5. Baguslah.
Kita evolve lagi kah? Apa ini? Kita evolve lagi kah? Yang kuat gitu yang di evolve. Mana yang kuat ya? Ini kali ya. Rp80.000 oke lah. Keren. Tampilannya dia juga jadi berubah. Oh, ada hero box lagi. Ini fungsinya apa sih dia? Gak ada leader skill, gak ada skillnya. Berarti gak bisa dipakai buat berantem nih. Apalagi ya? Udah kali ya, kita coba tarung lagi aja. Oh, ada daily mission-nya. Ambil hadiah. Dapat 100.000. Event mission misi 1. Enggak ada hadiahnya. Enggak ada hadiahnya ternyata. Oke, kita match saja. Salah, adventure lagi. Ada, oh ini kita masuk Serena Forester. Helper, kita kayak nggak perlu helper. Langsung aja mulai. Oke. Ada conversation-nya dulu. Skip ya, kelamaan. Kita pakai ulti aja. Itu tongkatnya bisa berubah jadi panah. Busur maksudnya, bisa berubah jadi busur. Kecil banget kenanya. Aduh, yang ini state-nya 3 ronde ini. Oke. Ini kalau nggak salah ini ada advantage ya. Advantage ini ibaratnya kayak elemen hero dan elemen monster. Jadi advantage itu kurang lebih kayak gini. Jadi elemen nature atau alam kalah sama api, elemen api kalah sama air, elemen air kalah sama nature. Jadi untuk lawan elemen nature alam harus pakai api, harus pakai hero berelemen api. Sedangkan untuk elemen bulan dan bintang itu nggak ngefek ke yang lain ya. Bulan hanya ngefek ke matahari dan matahari hanya ngefek ke bulan. Kurang lebih kayak gitu. Cukup sederhana sih. Kalau kita langsung pakai ini biasanya harusnya itu mati semua itu. Oh, enggak mati semua. Ini hero elemen alam. Bisa recovery.
Kalau gitu kenapa nggak serangan biasa aja dia? Oh, ada bosnya ini. Kero nama bosnya. Serangan biasa aja. Kita coba serangan biasa. Serangannya dua kali ya? Oke, kita menang. Oh, dapat hero tipe rare. Diamond 4 dan 2 monster N tipe N ya. Ya, kita masuk ke ini selanjutnya, pertarungan selanjutnya. Ternyata enggak, ini keluar dari battle ya. Oke, ini tutorial level up hero. Iya, kita pilih menu level up. Oh, ini jadi dipakai untuk level up hero monster yang N ini ya. Wah, langsung level 20. Level up lagi ya, level up siapa ya? Level up ini kali ya. Satu lagi. Nice. Oh, langsung level 35. Yang ini. Paling mantep nih. Oh, bisa pakai hero tipe biasa juga. Oh, udahlah. Oke, kayaknya segini aja. Apa nonsense? Enggak, jangan dijual. Enggak tahu fungsinya apa, takutnya penting. Inbox drama dapat yang tadi. Apalagi ya, kita buka achievement dulu, tak siapa tahu dapat sesuatu. Oh, ini untuk evolve. Notifikasi nggak ada yang baru. Ada inbox, ambil lagi yang beli semua, ambil semua. Ini ada, oh, ada gacha. Oh, harus pakai apa ini? Ada itemnya untuk bisa gacha. Tapi untuk dapat ini, oh, untuk dapat summon tetap harus gacha. Ada summon bonus free draw. Summon kita pakai free draw-nya dulu aja, siapa tahu dapat bagus. Dapat super rare, woi. Bintang 5 lagi.
Ini apa nih? Coba deh, habisin kristalnya aja. Echan udah punya. Dapat V-Lady. Oke, kita dapat satu hero SSR super super rare, terus super rare dan sisanya rare. Ini udah punya tadi ya. Udah punya itu. Iya kan udah punya ini ya. Ini level 35 udah punya. Kita pakai buat level up hero aja deh. Oh, dapat ini ya tadi ya. Kita edit tim dulu. Yang ini ganti aja. Ganti ini. Udah. Kita pilih menu hero lagi, kita level up aja. Ini pakai ini. Sans level 19. Sip. 21.000. Kita naikin ini deh. Oke, kita coba beta lagi. Nah, ini yang terakhir nih ya di first stage. Ini adalah stage terakhir. Kita pilih aja. Langsung mulai aja, kayak belum perlu helper. Kita serang dia saja. Run biasa aja. 539 kenanya. Kita ulti deh. Serangannya gede sekarang ya. Naik level jadi 20, serangannya jadi gede banget. Dan selanjutnya, oke, kita bisa ngevel Viro lagi deh satu. Ini nggak mungkin mirip-mirip dengan Final Fantasy DC dia Opera Omnia ya. Ya kurang lebih sama lah.
Cuma bedanya kalau Opera Omnia itu kita lebih mainin di skill dan senjatanya dia. Kita bisa evolve lagi nih harusnya. Siapa yang akan kita evolve? Ini aja nih SR. Nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Sama aja sih nggak bisa. Ancient Hero nih apa nih? Oh belum bisa Ancient Hero, belum kubuka menunya. Kita dapat what? Ada part 6 nya. Ada part 6 nya ini. Kirain udah selesai. Dan ini kita ada inbox lagi. Dapat 200 ribu gold, ambil aja. Lain-lain ini summon bonus reward, summon bonus reward, ambil aja. Oke, kayaknya gitu dulu aja kayak untuk review game ini. Review ini kayak gini dulu aja. Dan ya untuk The Chronicle ini untuk grafiknya bagus, tapi gamenya berat sih untuk game ini, 1 giga lebih. Jadi untuk di Play Store-nya download itu cuma 90 mega. Tapi ketika masuk itu ada download lagi 100 mega. Setelah kita ada pengenalan tutorial, satu tutorial itu ada download lagi 500 mega. Dan total size-nya yang terpakai di perangkat kita itu 1,8 giga. Wow, gede. Bahkan di CD aja nggak sampai segitu ya. Meskipun di CD untuk dari segi grafik lebih bagus, tapi emang ini untuk game ini dari segi animasinya bagus banget sih. Mungkin yang berat ada dari segi animasinya ya. Kurang lebih segitu dulu aja. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan tulis kritik dan saran di kolom komentar. Salam dari gue, Kiran Hart.